Jadi, e-cycle study adalah aplikasi yang kami kembangkan untuk menjawab solusi reuse dan recycle. Untuk itu, kami menciptakan 3 layanan, yaitu yang pertama, donasi limbah elektronik berbasis aplikasi. Yang kedua adalah kursus online berbasis aplikasi yang fokus terhadap pengetahuan elektronik. Dan yang ketiga adalah jasa repair, di mana kami menghubungkan pengguna gadget dengan service jasa service gadget. Bagaimana cara kerja e-cycle study? Jadi, semua berawal dari donatur yang mendonasikan e-waste-nya kepada e-cycle study. Lalu, e-waste tersebut akan di-recycle oleh e-cycle study. Bisa digunakan dalam jasa recycle, yaitu pendaur ulang, atau juga dalam jasa e-course, di mana barang e-waste itu akan menjadi material pembelajaran untuk e-course. Dan juga yang terakhir, dalam jasa repair sebagai komponen service gadget. Kami bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengantar e-waste dan juga pendaur ulang e-waste-nya, dan serta e-waste RJ, sebuah komunitas yang juga menangani e-waste dalam bidang edukasi dan juga kesadaran lingkungan. Untuk bisnis model e-cycle study itu ada dua. Pertama, untuk customer to business, kami menghubungkan pengguna aplikasi dengan kebutuhan daur ulang dan juga service gadget melalui fitur kami, donasi, dan repair. Yang untuk business to customer, kami menyediakan kursus online untuk pengguna-pengguna e-cycle study. Sekarang, kenapa kita harus memilih e-cycle study? Karena yang pertama, e-cycle study akan mengurangi e-waste. Dengan jasa donasi yang mudah dan terjangkau melalui aplikasi, tentunya masyarakat yang memiliki e-waste akan lebih mudah dan lebih tertarik untuk memberikan e-waste mereka untuk didaur ulang. Dan juga, e-cycle study adalah bisnis model yang cost efektif karena kami mempunyai dua sumber revenue, layanan kami yang tadi yaitu e-course dan juga repair, dan juga sustainable. Karena e-cycle study berfokus terhadap masalah e-waste yang terus mengembang setiap hari, bahkan setiap tahunnya.
di sini adalah keunggulan e-cycle study dibandingkan model bisnis yang lain. Yang pertama adalah digitalisasi. Menggunakan aplikasi digital, masyarakat akan lebih sadar dan lebih peduli terhadap masalah e-waste karena aplikasi kami sangat terjangkau dibandingkan model-model e-waste yang lain. Yang kedua adalah unique value. Bisnis kami merupakan bisnis pertama yang menggabungkan konsep e-waste dengan aplikasi. Jadi tentunya kami adalah sebuah game changer di segmen e-waste yang sekarang tidak menjangkau masyarakat. Dan juga ada social impact, di mana e-cycle study akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah e-waste dan dampak-dampak berbahaya yang diciptakannya. Di sini adalah customer kami, bisa dilihat. Empat yang di sini adalah customer-customer yang sudah melakukan jasa donasi e-waste. Dan di sini adalah bukti mitra kami dengan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Sejauh ini, kami memiliki 557 user yang sudah mendownload aplikasi kami dan 521 dari mereka sudah melakukan jasa donasi melalui e-cycle study. Dengan ini, kami di e-cycle study berharap bahwa aplikasi kami akan menjadi masa depan yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah e-waste dan juga menghilangkan e-waste yang selalu mencemari lingkungan hidup kita. E-cycle study, saving the future of e-waste. Oke, ini idenya luar biasa. Bro, lihat, ini suatu yang memberikan solusi yang luar biasa. Lama ini masyarakat kita banyak sekali yang peduli dengan sampah. Terutama ini sampah yang berbahaya. Jadi di kalian luar biasa, karena itu harus dikawal dengan baik. Cari mitra sebanyak-banyaknya, promosikan seluas-luasnya agar masyarakat semuanya menggunakan ini. Sehingga kita ikut membantu. Selain ikut membantu mengurangi sampah itu, ini juga menjadi future learning process dalam bentuk digital yang akan bisa membantu banyak masyarakat. Karena itu terima kasih, lalu ucapkan selamat, lanjutkan perjuangan, mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih. Siap Pak, mari kita langsung bawa ini ke Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Di luar juga masih ada banyak e-waste yang menunggu Pak. Yang bekas ini nanti diproses ke mana, Pak? Untuk ini kita langsung prosesnya dari sini menuju ke Lipa PPK, nanti baru distorkan ke Dinas Lingkungan. Oh, oke, supaya aman ya? Iya, betul, nanti di musnahkan, Pak. Dimusnahkan ya? Betul. Mungkin di recycle kembali ya? Betul. Makasih, Pak. Nanti, Pak. Ya, terima kasih.